lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Oke, untuk kali ini Emon mau kasih tahu kalian ya bagaimana cara nyelesain ini cuy, tamu spesial ya, buat kita dapetin Shin Kyu. Oke, mantap sekali cuy ya. Oke, kita langsung saja lihat ya. Oke, untuk yang pertama kalian harus selesaikan puisi tema perpisahan. Itu ada di bagian pertama kemarin cuy ya. Pokoknya ketiga kali yang pas kita disuruh nyari bahan dari monstrat, memotret bahan dari monstrat ya, itu mantap sekali, itu perpisahan. Dan yang untuk yang kedua, dapatkan skor 1500 stage di datangnya musim semi unjuk gigi. Oke cuy ya, mantap sekali. Jadi ini selesainya mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari lagi cuy, yang ini cuy ya. Ini gua kasih lihat ya, di Tether Mechanicus ini yang terakhir cuy. Nah ini yang perpisahan tadi ya, kalian bisa lihat untuk yang memotret. Kemudian untuk yang Tether Mechanicus nih cuy ya, ada di yang terakhir yang keempat, itu sekitar 2 hari lagi cuy ya. Nah setelah itu kita selesaiin di bagian unjuk gigi ya, baru kita nanti yang kedua centangnya udah muncul cuy ya, udah tercentang. Oke mantap sekali. Kemudian untuk yang ketiga, melawan prajurit tingkat kesulitan mudah atau lebih. Ini kayaknya sih buat event yang bagian besoknya cuy, yang tengah ini kalian bisa lihat ya. Mungkin setelah ini terbuka besok ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita lihat lagi, selesaikan tema bunga keempat. Tema bunga keempat itu juga nampaknya sama cuy ya, sekitar 2 atau 3 hari lagi. Ini ada di yang sebelah kanan ini cuy ya. Nah, yang pekarangan bunga ini cuy ya. Berarti kita harus nunggu lagi cuy ya. Nggak apa-apa, nunggu sampai eventnya selesai cuy. Mantap sekali ya. Kemudian untuk yang terakhir tadi, kagak tahu ya, mungkin ada final boss ini untuk yang terakhir cuy. Mantap sekali ya, final boss mungkin ya. Ini masih mungkin. Dan itu cuy ya, bagaimana cara ngedapetin Shin Kyu cuy ya. Kita cuma harus sabar aja nungguinnya sampai 2 atau 3 hari lagi cuy ya. Mantap sekali. Oke, mungkin sekian aja video kali ini ya. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali ya. Oke, untuk yang terakhir, terima kasih sudah nonton ya. Bye.